Pertandingan away perdana yang dilakukan oleh Bali United berakhir dengan kekalahan. PSM yang bermain di hadapan belasan ribu pendukungnya sukses menekuk sang juara bertahan dengan skor 2-0. Mirisnya, dua gol PSM terjadi akibat kesalahan pemain Bali United. Gol pertama PSM lahir lewat sepakan penalti setelah Jajang Mulyana melanggar Everton di kotak terlarang. Everton yang mengambil sendiri tendangan penalti tersebut berhasil menyerangkan si kulit bundar ke gawang Bali United. Padahal arah tendangan Everton sudah bisa ditebak oleh Nadeo. Pada pertandingan ini memang PSM Makassar lebih menguasai jalannya pertandingan, peluang demi peluang berhasil mereka dapatkan. Bali United sebenarnya bisa saja menyamakan kedudukan jika tendangan Irfan Jaya tidak membentur mistar gawang. Penyerang dan sekaligus kapten Bali United, Spaso, sama sekali tidak berkontribusi di babak pertama. Bahkan ia tidak memiliki peluang satupun. Babak pertama ditutup dengan skor 1-0 untuk PSM Makassar. Memasuki babak kedua, Bali United mulai melancarkan serangan. Beberapa kali Irfan Jaya berhasil lolos dari penjagaan pemain belakang PSM. Namun Bali United gagal menciptakan gol. Tensi pertandingan kali ini berlangsung panas. Wasit bahkan harus mengeluarkan beberapa kartu kuning untuk pemain dari kedua kesebelasan. Lini tengah Bali United sulit berkembang pada laga kali ini. Brawan Owuri bahkan tidak bermain seperti biasanya. Ia sering salah passing. Teko memasukkan beberapa pemain, seperti Nofri, Ramdhani Lestaluhu, M. Rahmat, Lerby dan Yabesroni. Serangan bertubi-tubi terus dilancarkan oleh pasukan Serdadu Tridatu. Namun petaka justru datang di menit babak tambahan waktu. Nouri melepaskan umpan nanggung di daerah pertahanan sendiri yang berhasil direbut oleh Yakob Sayuri dan dengan mudah melepaskan tendangan dan masuk mulus ke gawang Nadeo. Dari data statistik Bali United unggul dalam hal penguasaan bola hingga 61%, namun minim peluang. Hasil ini membuat poin Bali United tidak bertambah dan tetap 3 poin. Pada laga selanjutnya, Bali United akan bertindak sebagai tuan rumah melawan tim promosi Rans Nusantara FC.